banjir akibat meluapnya air anak Sungai Papah di Pedukuhan Kalisogo, Kedungsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, salah satunya merendam jalan underpass Milir di Desa Kedungsari. Tingginya banjir menyebabkan ruas jalan penghubung dari Wates menuju Yogyakarta tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kenapa balik lagi? Banjir. Banjirnya seberapa? Sampai selutut. Nggak berani lewat ya? Nggak berani. Banjir juga merendam jalur alternatif di Pedukuhan Kalisogo. Selain akses jalan, banjir juga merendam sejumlah rumah warga di Desa Kedung Sogo dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Warga pun tak sempat menyelamatkan perabot rumah sehingga hilang terbawa banjir. Kalau sungai nanti mendadak sekali. Cepat ya. Air terus membentur itu jembatan yang bawah yang ini. Air langsung meluap ke atas menggenang. Terus ini yang terdampak apa aja, Pak? Terdampak ya lingkungan lah. Ya termasuk lingkungan rumah ini. Sempat ke bawah tadi ya? Selain di Kedungsari, banjir juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.